Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersungguh-sungguh dan lihatlah apa yang kamu nak buat besoknya mesti terbaik daripada apa yang telah kamu lakukan kemarin. Ya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita beramal ini perkara yang penting juga iaitu muhasabah kepada amalan yang kita telah lakukan. Solat, puasa, sedekah, semua ibadat yang kita telah buat. Apatah lagi di kita berada dalam musim yang terbaik, musim ibadah, pada bulan yang disuruh kita lipat gandakan amalan. Bukan baru start pada bulan ni, tapi kita nak lipat gandakan, nak perbanyakkan lagi. Perlu kita muhasabah. Kita tidak pernah yang kita buat, kita pasang sendiri, kita dapat pahala yang Allah Ta'ala janjikan, tiba-tiba kita tak dapat jaminan atau janjian apa pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran yang berkaitan dengan ibadah Ramadan ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala janji kita apa? La'allakum tattaqun. Entama pasti kamu akan bertakwa. La'alla tu bukan mudah-mudahan, dalam Quran pasti. Pertama, Allah Ta'ala janji kita pasti kita akan bertakwa. La'allakum tashkurun. Surah Baqarah ayat 186, tadi 185. La'allakum tashkurun, pasti kamu akan bersyukur. Kemudian lepas daripada ayat itu, la'allahum yahtadun, pasti kita akan dapat hidayah. Tapi kalau kita buat amalan kita, sedangkan amalan kita ni ternafi, tak tepat, tak sempurna dan sebagainya, maka kita rugi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab tu kita sebut berapa tazkirah kita hari tu, menjawab berapa soalan, doa, masih lagi kedapatan di kalangan kita yang tak berapa nak terima. Contoh doa tatkala buka puasa, sebab amai banyak dah, lama dah, berapa puluh tu, tak ada siapa tegur. Ustaz hebat-hebat kan, lepas tak tahu Ustaz kan. Kat masjid saya, saya sebut perkara yang sama juga, kan kata kat sana lain, kat sini lain, saya sebut juga kat sana. Yang sekali dengan tazkirah saya ni, Datuk Saleh Ahmad, dia kata betul yang tak kata. Orang kita ni kebanyakan mengaji dengan radio, dia mengaji dengan TV, bukan mengaji dengan kitab-kitab yang pernah kita duk mengaji dulu. Sedangkan dalam kitab Sabil al-Muhtadin pun dah sebut. Saya sudi untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin litafaqquhi fi amriddin, karangan Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jilid kedua, muka surat 147 dan 148, dia sebut apa situ. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa. Sunat kemudian, apa maksud kemudian? Lepas. Sunat kemudian daripada buka puasa membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya. Ya, siapa mengaji pondok nak tahu sungguhlah ini. Tidak pernah kilik kitab tu dah. Tapi doa amal serupa macam orang doa amal, ya kan? Yang doa tu kita buat sebelum buka puasa. Jadi kemudian, ya kan? Kemudian dalam kitab Siratul Mustaqim karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Jailani bin Ali Ar-Raniri, dia duduk dalam tepi kitab Sabilul Muhtadin jilid 2 123 muka surat. Dia kata apa? Dan sunat kemudian daripada buka puasa iaitu membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apa? Tak kira lah ulama-ulama luar-luar negara yang kita sebut dah dulu, Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, tokoh ulama Arab Saudi, dia pun kata begitu. Dia kita ambil pula tokoh ulama Syria, Profesor Dr. Wahab Azali, serupa juga disebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kemudian daripada buka puasa, mai ke kita ni.
Ustaz-ustaz nak buka pasal Allah malaka sumtu abika amantu. Walaupun benda tu kata apa ustaz, kecil kan. Tak usahlah pandang remeh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah. Bila kita dituntut supaya melihat semula apa yang kita buat, tadabbur. Allah Taala sebut kita dengan Quran afala yatadabbaruna al-Quran. Tak boleh kan nak tadabbur sikit, baca rajinlah. Tilawah tu ada. Tadarus tu Allahu Akbar. Tadarus pun setengah kita tak apa nak faham juga tadarus ni. Berebut nak bagi habis. Dia bukan dituntut tadarus tu nak bagi habis. Memang Nabi bagi habis dia tadarus dengan Jibril tu memanglah. Kan? Disebut dalam hadis yang Nabi ni pernah bertadarus dengan Jibril. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nombor hadis tu 4614. Daripada Abu Hurairah, anna Jibril kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kulla 'amin marratan, tiap-tiap tahun sekali Jibril mai. Dok mai dok baca dengan Nabi setahun sekali. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'ami alladhi qubida fihi. Tahun Rasulullah wafat itu mai dua kali. Dua kali khatam. Kan? Nabi siapa yang boleh dok khatam Quran? Tak wajib kita nak khatam Quran tatkala tadarus. Tapi dituntut sangat kalau boleh dalam tilawah kita, kita khatam. Bezalah situ. Tilawah seorang-seorang. Tadarus kan boleh buat seorang. Yang tadarus anak? Dia kata tadarus. Apa ramai? Tak, seorang. Seorang bukan tadarus. Tadarus maksud mengaji. Kan? Mengaji maksudnya kena ada dua orang. Seorang baca, seorang dengar. Nak tegur ke silap? Kalau tak silap, seorang tegur. Tegur apa? Dah betul. Ya kan? Begitu. Sebab tu saya kata, bila tadarus kita tak sama. Kalau semua kita ni sama tak apa. Sebahagian yang mahir, sebahagian tidak mahir. Sebahagian dah naik Quran dah. Bukan sekat naik khatam berapa kali dah. Sebahagian ni tak tahu juhema ya. Pun sengah-sengah kesian kat tu. Tak ada lagi orang tahu malu. Ha, kan? Dia tak baca juhema tu. Dia baca ikhra' qira'ati serupa macam cucu dia baca. Setengah. Baliak 15 ada, baliak 50 pada. Allahu Akbar. Tak kata apa. Jadi kalau macam tu, nak buat juga tak tadarus. Ha, buat lah. Buat. Jadi yang mahir ni, dia buat, dia start daripada juzuk satu. Okay. Apa tu yang tak mahir, dia boleh apa? Iqra' dua. Buat kumpulan 5-4 orang tu, iqra' dua. Tu ya saja. Eh, pasal kita tu ada iqra' ke? Tak ada iqra' ke? Nak buat macam mana? Nak ambil berkat bacaan Quran tu. Dan tak apa, tak pasal kami nak gagah macam mana, tak boleh baca. Kawan boleh A, I, U, U, A, I apa semua tiba-tiba nak naik alif lam mim teruk. Macam mana orang nak ajar ni? Dia kata kalau macam tu saya pergi dengar saja. Pergi dengar je oh, sampai time saya jadi mereka akan lompat. Tak boleh buat macam tu. Dan kita nak ambil ni, nak belajar. Lepas tu tengok dalam Ramadan ni Allah Ta'ala tengok. Dia susun akan program untuk kita dan Nabi pula menghuraikan syarahkan program Ramadan untuk kita tengok. Tarbiyah yang cukup-cukup sempurna dalam kamu. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Menurut Imam Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Mujahid dia kata apa? Quran adalah sebanyak 320,015 huruf. Kalimat Quran adalah sebanyak 77,439 kalimat. Ayat Quran pula adalah sebanyak, dulu kita mengaji dulu, senang apa sebut? Cikgu-cikgu kita, ustaz atau ustazah kata 6. 6-4 kali. Dia 6,300 pun, 6,300 pun tak sampai. Ada 6 pendapat. Pendapat pertama, ayat Quran sebanyak berbeza pendapat antara ulama Basrah, Kufah, Syami, Mesri, Hijazi. Beza pendapat ulama-ulama tu, inilah nombor dia. 6204, 6214, 6210, 6225, 6226, 6236. Ada 6 pendapat. Kan? Tapi dia tak sampai 6,300. Dan mai kita Melayu ni 6 buat mudah lah. 6,666 hampir sampai ketua. Mai ada orang buat tak sopa dia pula kata ni apa macam mana ni jadi banyak tuan-tuan. Kan? Yang kita duk pegang orang duk sebut dulu, sebut duk amai dulu, sebut amai serupa kita duk buat. Nak kena rujuk semula lah. Kan? Kat mana kita dapat. Baik, kemudian surah Quran ada 114. Ini kita kata renung tu, tadabur tu. Kan? Walau kita ni yang sebaiknya kita beramal kerana Allah. Tak boleh kerana syurga, tak boleh kerana pahala, tak boleh.
Tapi nak tahu juga lah pahala kita sekurang dapat berapa. Ya. Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Tirmizi hadis Hasan Sahih daripada Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi. Kita sebenarnya bulan turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Quran. Kena banyak baca. Kan? Tambah-tambah kita ni hari 20 dah, malam 21, malam 1 kan. Dituntut sangat kalau boleh kita perbanyakkan ibadah malam yang sebut sebagai qiyamul lail. Buat dah sebelum pada ni, perbanyakkan. Terbaik lagi kalau boleh kita i'tikaf. Kalau boleh, perbaikkan ibadat kita, perbanyakkan ibadat kita, kan. Perbaikkan yang fardu kita, kemudian perbetulkan yang fardu kita juga, kemudian perbanyakkan sunat. Sunat kena banyak, kan. Sunat perbanyakkan. Tapi yang fardu tak ada banyak-banyak tu lah. Kita perbaiki balik, tengok mana yang tak kena, mana tak betul. Quran ni tuan-tuan, baca bagi banyak. Apa kelebihan dia? Kan? Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqulu lif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf kita baca 10 pahala Allah Taala ganjari, Allah Taala bagi kita 10 pahala. Kan? Alif lam mim dah 30 pahala kat situ dah. Kalaulah seorang tu khatam Quran 30 juzuk, 10 pahala kali sebanyak huruf dalam Quran yang kita sebut tadi tu, 320,015. Berapa pahala dia boleh dapat melalui pembacaan Quran 30 juzuk dia dalam bulan Ramadan? Lagi saya katalah pahala lipat kali ganda pula, kan? Ni kira kali 10 sudah lah, tak campur dengan pahala lipat kali ganda tu. Kali 10 sudah. Sebab Nabi kata satu dibalas dengan 10, maka seorang tu kalau dia khatam Quran, pahala dia 3,200,150 pahala. Sebab dia baca Quran khatam. Apa boleh bagilah habis. Kan? Bagi habis. Ni hari 20 ni pun tak tentu lagi Quran kat mana. Kan? Tak tentu lagi Quran baca ke tak baca, apa ada lagi yang tak baca. Kan? Dah hari 20 dah Ramadan ni. Kan? Itu segi pahala. Kemudian ada satu lagi yang Nabi sebut. Kan? Daripada Abu Dzar Al-Ghifari, wasiat kepada atau pesanan kepada Abu Dzar, maksud pesan kat kita sama. Hadis Ibnu Majah sanad yang hasan. Disebut dalam Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Munziri dan kitab dia tu nombor hadis 2214. Apa dia kata di sini? Nabi kata, ya Abu Dzar, la an taghdu fa ta'allama ayatu min kitabillah khairun laka min an tusalli 100 rakaah. Wahai Abu Dzar, berpagi-pagi kamu, maksudnya kelebihan mengaji tu waktu pagi, kan? Tu kalau mengaji waktu lain boleh juga, pahala masuk juga. Cuma hadis ni bila kita jadikan dia iktibar pengajaran, terbaik mengaji pagi, lapang dada, tak ada serabut-serabut, sejuk, sesuai mengaji tu pagi. Tapi kalau kerja pagi, mengajilah waktu malam. Kan? Bila kerja pagi, mengaji langsung pun tak. Kata tak boleh nak mengaji, saya kerja malam. Malam ketok badminton. Ha, tu ada. Kata ustaz, susahlah surau kami ustaz, macam mana nak buat? Depa malam apa kata susah, apa kata nak main badminton. Kan sport main badminton, sport main apa nama sepak raga tengah malam. Siang kerja, mengaji tak? Tahu macam mana? Dia duk ajak anak bini dia macam mana kan mengaji pun tak. Kan. Kemudian Nabi kata apa kat Abu Dzar? La antaqdu fa ta'lama ayatu min kitabillah. Berpagi-pagi belajar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Ni pun termasuk dalam kelebihan tadarus sebab belajar. Nabi tahu, baca, tak kira ada kawan tegur. Kalau orang macam ni, kan kena ni, tak sihat. Awak tak tebal. Ha, dia tebal ni. Ni huruf ni mufakhamah. Dia kena tebal. Bukan muraqaqah, kan nipih. Ha, begitu. Kan nipihnya contoh macam ni, tak sihat. Dan ni tebal, nak kena macam ni. Ha, begitu. Kita belajar. Satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, khairun laka, Nabi kata lebih baik bagi kamu, min antusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik daripada sembahyang sunat 100 raka'ah. Tungin terbalik, tungin terbalik, mengaji tak? Dia kata mengaji buat apa, buat masa ni bulan Ramadan ni, buat apa duk mengaji Quran pula, malu kita tua-tua ni, nak buat sembahyang bagi banyak ni bulan Ramadan. Han buat berapa raka'ah? Berapa rakaat apa? Duha 6 rakaat. Waktu tu orang pergi tadarus.
Dia buat, bukan tak boleh buatlah duha sama, tadarus pun buat sama, pahala lagi banyak. Mengaji Quran satu ayat lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Wala antaghdu fata'allama baba minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi. Kalau dia mengaji satu bab daripada ilmu, sama ada dia amal atau tidak amal dengan ilmunya itu, khairun min an tusalli alf rakaat, lebih baik daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu kelebihan mengaji tuan-tuan. Kita mengaji waktu subuh ni, bulan puasa kita buat kuliah subuh mengaji lah ni. Pak ilmu alhamdulillah. Pagi ni tak tahu berapa bab kita dapat. Kalau saya sebut satu saja dapat satu. Kalau lima bab, Allah lima bab. Ha, kan? Satu pun kelebihan dia lebih daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 5000 rakaat kalau lima bab saya sebut. Contoh, ha, kan? Ha, ni yang kata tadabbur tu, fikir balik rupanya boleh pahala banyak kita ni. Ha, kan? Ha, bagi semangat kita balik. Yang kita buat tu sia-sia, esok kawan kita hebat, pahala banyak kita. Dapat buang, dapat buang. Ada benda yang nak buangkan pahala kita, nak kena tahu juga yang tu. Pembatal kepada pahala kita. Baik. Kemudian disebut dalam perbahasan apa nama majalah Buhuth Al-Islamiyah, kan, yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, kan? Bahagian apa? Bahagian kajian ilmiah dan fatwa. Lil Buhuthi Ilmiyah wal Ifta, juzuk 60 muka surat 191, dia kata apa? Riwayat Musayyab bin Wadih, ya kan? Dia berkata, aku bersembang dengan Yusuf bin Asbaq, ya kan? Berkaitan dengan satu riwayat, ya kan? Man qara' al-Quran u'tiya bi kulli harfin zawjatun min al-huril 'ain. Ada satu riwayat kelebihan baca Quran. Siapa yang baca Quran, kan? Satu huruf akan diberi satu isteri dalam syurga. Satu huruf, satu isteri. Kelebihan tu, kan, baca. Tak sah tu, satu huruf, 10 pahala. Satu huruf, satu isteri dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Confirm dapat. Kalau ikhlas buat elok-elok, dia bukan kerana siapa, kerana Allah. 19 isteri dalam syurga. Kalau perempuan dapat 19 suami dia dalam syurga. Ya. Bila dia tanya kepada Yusuf bin Asbad, ya kan? Maka Yusuf bin Asbad pun tanya balik, "Wa ma yu'jibuka min dhali aw ahiram siapa?" Ahiram siapa? Satu huruf, satu isteri, apa heran? Ya. Kenapa? Karena aku pernah dengar haddatsani Muhammad bin Aban Al-Ajali an Abdul A'la an Ibrahim At-Taimi an Abdullah bin Mas'ud. Kan? Aku pernah dapat riwayat sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud dia kata apa? Man qara' al-Quran u'tiya bi kulli harfin zawjatain min al-huril 'ain. Hang habang tak sangka aku, hang terkejut dah. Satu huruf, satu isteri dalam syurga. Aku dapat riwayat satu huruf, dua isteri dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. 38 isteri saya dah ada dah dalam syurga. Kan? Itu tak kira kalau dia khatam Quran. Bayang kalau seorang tu dia khatam Quran macam mana, ya kan? Kurut dasar kita kata berapa? 320,000 lebih tu. Kalau seorang dia khatam Quran, baca betul-betul, tak ada ujuk riak semua, tak ada lah benda-benda macam tu tu, ya kan? Kalau orang lelaki dia baca khatam Quran pula, alhamdulillah, dia akan dapat isteri dia dalam syurga seramai 640,000 30 orang. Dia isteri kita tu baru khatam tahun ni, tak kira tahun lepas tu, kan? Duk khatam Quran ke tiap-tiap bulan Ramadan? Oh, duk khatam, kan? Start dulu tu kira kat 15 tahun dah tiap-tiap tahun khatam Quran. Allahuakbar, tu banyak tu, kali 5, kalau 5 tahun kali 10, kalau 10 tahun, kan, 640,030 orang kali 10 tahun tu dia. Itu kalau kata ustaz, kalau isteri kita solehah, kita pun soleh lah, kita ni masuk dengan isteri kita tu, macam mana dengan isteri ramai, kan? Tak usah fikir, tu bab syurga dilain dengan dunia. Begitu kita dengan isteri kita, kan? Kemudian pula dengan pasangan syurga kita, dia pun ada pasangan suami dia dan syurga, kita pun tak tahu macam mana berlaku, kan? Begitu, yang pastinya cemburu tak ada dalam syurga, tak ada cemburu dalam dunia. Bawa balik seorang doa tak boleh. Seorang doa apa? Bawa balik macam tu. Habang kata nak pasang pula. Nak ada cawangan pula. Lagi mengamuk. Ya kan?
Tak boleh. Ah, begitu. Tak boleh cemburu. Tapi dalam syurga sudah. Ini kelebihan dia. Kalau siapa tak baca, dia rugi. Tak kisah. Baca Quran buat apa? Tarawih banyak dah. Tarawih banyak tu pun kelangkabut. Tak ada nak baca perhabis, nak rokok dah. Imam rokok dah. Itu banyak macam tu kita. Tak jenis. Nak kena ingat juga yang kita buat tu elok ke tak elok, betul ke tak betul. Lintang pukang. Tak pernah duduk perhabis baca Fatihah. Imam rokok nak kena rokok ke dia, tak dapat. Kata tak dapat rokok, tak dapat tumakninah, macam mana pula duk jadi macam tu. Imam pun mengerah kami. Dia kata jangan duk buat pasal. Kita tak pernah masjid ni tertegak-tegak 20 rakaat. Tak pernah duk buat 8. Jangan duk buat tazkirah. Nak buat tak apa, lepas 20. Oh kan, pantang kita duk pendek daripada 20. Tapi semayang, oh dia punya pecut. Oh tu. Tak boleh tuan-tuan. Baik tak usah. Bagi saya kata macam tu saja. Daripada 20 laju macam tu, baik 8. Yang tenang. Alhamdulillah. Saya pernah dapat satu riwayat. Kan? Sahabat yang semayang 4 rakaat. Tapi salam keempat tu subuh. Boleh buat macam tu tak apa. Kan? Beda lah. Itu tak boleh. Mayang kalau pendek lagi pendek dia buat. Kan? Baca pun tak kena. Baik. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan pun persilihan. Seperti yang kita sebut tadi, bukan kerana apa nama sempena nuzul Quran ke apa ke, tarikh pun akan tak sepakat di kalangan ulama, cuma akan sepakat kata bulan Ramadan. Bulan Ramadan turunnya Quran berdasarkan kepada ayat Quran. Adapun tarikh berselisih pendapat antara ulama. Tidak apa, kita nak bagi khatam Quran, kan? Khatam Quran ini seperti kita sebut tadi bukannya wajib, tak dituntut. Kalau siapa boleh buat, buat. Dan yang terbaik dia baca dengan tajwid. Waratilil Quran tartila. Dia tak boleh dengan teranum. Duk sibuk dengan teranum nak belenggok lagu apa semua lagi, tajwid tak kena. Kan? Tak ada apa belakang-belakang tak perhabis, dia tak sebut ma'arif li sukun umpamanya. Macam mana? Dengan pembacaan dia. Kan? Kalau kata apa nama lahan tu lahan khafif apa, kalau lahan jadi dia boleh membatalkan bacaan, mungkin kita akan dapat dosa pula. Kakak dapat dosa, kita bimbang yang tu. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa ramai yang baca Quran, Quran laknat dia balik. Kan? Jadi kita nak kena hati-hati. Kena laknat, kena kutuk bulan-bulan apa Ramadan pula dan bulan puasa kita ni pula. Allahuakbar, tak sahal. Kan? Semayang kita, laknat kita balik. Puasa kita, laknat kita balik. Tilawah Quran kita, laknat kita balik. Sedekah yang kita hulungkan tu laknat kita balik. Kita takut jenis-jenis yang macam tu lah. Kita takut macam tu. Kan? Sebab tu kita kata renung semula, tadabur, muhasabah sebagainya, supaya bukan sakat kan, ganjaran sedikit yang kita dok faham adalah ganjaran kan, yang disediakan yang kita tidak ketahui. Imam Syafi'i seperti disebut oleh anak murid dia Rabi' bin Sulaiman kan, yang telah dirakamkan dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid 10 muka surat 36. Kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Ramadan 30 hari, kan? Sekali siang, sekali malam. Khatam tu bukan sejuzuk-sejuzuk. Khatam 60 kali khatam. Imam Abu Hanifah saya tak dapat maklumat tentang dia khatam Quran dalam bulan Ramadan, cuma yang saya dapat maklumat dalam hidup dia, dalam semua hidup dia, Imam Abu Hanifah khatam Quran sebanyak 6,000 kali. 6,000 kali. Kita berapa kali? Berapa ribu? 1,000? 1,500? Tak 1,500 apa. Kan? Sekali dua tu pun baca tak tui. Kan? Baca lebih kurang. Kan? Lejak kadang-kadang ayat-ayat dia tak, kadang-kadang berhenti tak kena, berhenti tak kena, cara nak ambil nak sambung, nak sambung pun tak kena, cara nak ambil daripada tempat berhenti dah berhenti tadi tak kena, cara ambil pula tak kena lagi. Allahu Akbar. Kan tajwid tu bila ditanya kepada Sayyidina Ali, dia kata apa? Ma'rifatil ibtida' wal wuquf. Kan tahu tentang macam mana nak berhenti, macam mana nak sambung balik. Itu antara makna tajwid. Kan tebal, nipih, makhraj, sifat sahaja. Kan? Baik, nak kena tahu saja. Kalau tidak, tidak bererti, tidak bermakna apa yang kita buat. Kemudian disebut oleh anak kepada Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir, anak dia nama Qasim. Ibn Asakir ni, tokoh ulama daripada Syria. Ad-Dimashqi, Syria. Hebat dia tuan-tuan. Ibn Asakir ni, dia muhaddis, dia adalah
pakar sejarah. Dia ada kitab sejarah dia. Ibn Asakir. Dia perawi hadis juga. Kemudian dia ni tuan-tuan, perempuan sekalian, karamah saudara kata lah. Semasa hidup, patah lagi selepas mati pun ada karamah dia. Kan? Di Syria, saat kita buat lawatan, makam dia, kerajaan nak pindahkan kubur dia tak boleh. Kan? Tak boleh nak pindah, nak alih. Kan? Nak korek sampai ke bawah, nak pindah apa yang ada kat bawah tu kok ada. Saki baki papan ke, kalau papan diletak dalam papan ataupun apa-apa bentuk, kan? Cuba nak korek, nak tengok apa kat bawah, tak boleh korek. Macam-macam punya alat yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang terkini, yang tercanggih, cuba nak korek, nak tarik keluar, tak boleh, kan? Sebab apa? Sebab laluan jalan raya diperbesar, nak buat lebuh raya sebagai, tak boleh. Akhirnya kerajaan buat rombak, main empat simpang tu sama tengah kubur dah. Kan? Semasa saya duduk dekat sana pusing, kan? Tak cukup dengan kita duduk bagi salam gitu saja sambil kita baca, tak cukup. Parking kita berhenti, kita main sama-sama tengah. Jadi Allah, jadi sesak ke setengah apa nama waktu ni, pakat main ziarah makam dia, sesak kat sama tengah rombok. Siapa pasal tak boleh nak alih? Memang setengah-setengah kita, ulama kata, bila tanah dia sayang kat kita ni, dia jaga. Pas simpan dia jaga, tak boleh pindah kat mana ni, aku sayang dia. Serupa juga yang berlaku kepada makam Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Cuba nak alih, nak pindah tempat, tak boleh. Duduk situ sampai kelak ni. Ni Imam Ibn Asakir. Anak dia kata apa? Kana abi muwadhiban ala salatil jamaah. Ayah aku ni, dia tak pernah semayang. Cerita hebat sangat, tak pernah semayang. Melainkan secara berjamaah. Oh, kalau dia semayang jemaah kita. Ayah aku tak semayang. Jemaah hebat. Tak semayang langsung. Tak semayang langsung. Oh, teruk sungguh. Ayah apa macam tu. Kata. Tapi, apa nama, Ibn Asakir ni. Dia kalau semayang berjamaah. Hebat. Kata. Watilawatul Quran, dia tak pernah duduk saja melainkan dia baca Quran. Sama ada melihat atau tak ada nak pegang, dia akan baca. Dia hafal Quran 30 juzuk. Kat mana-mana baca, ngungang-ngungang. Kita ngungang-ngungang, cukup lah kita ngungang-ngungang mumpat. Oh, macam-macam kita punya ngungang-ngungang mah. Tapi dulu punya ulama ni ngungang-ngungang habis juzuk sejuzuk, habis satu surah sejuzuk, Allahu Akbar, macam-macam wirid-wirid, aurat-aurat, azkar, macam-macam depa duk baca. Tak pernah lah mulut ni kosong. Kan? Melainkan mulut dibasahi dengan zikrullah. Kemudian, yakhtimu kulli Jumaah. Ayah aku akan khatam tiap-tiap minggu sekali. Dan seminggu sekali dia khatam. Dan sebulan ada 4 minggu. 4 minggu, 4 kali. Ya? Itu kan? 5. 5. Begitu saja. Terus dia cakap banyak. Ayah aku kira seminggu sekali dia khatam. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Tiap-tiap dalam bulan Ramadan, tiap-tiap hari khatam sekali. 29 hari ke tahun ni, 29 hari macam mana? 29 kali dia khatam. Bukan sehari sejuzuk kita, sehari sejuzuk pun letih kan main. Kan? Letih yang lembek kata, siapa ni? Tak makan sok. Siapa ni baca Quran teruk? Baca Quran pun lembek. Kan? Quran ni dia bagi kita kekuatan. Tapi kesilap ni baca dia jadi lembek. Tapi tak pernah baca. Kan? Cuba malam tu kita buat selalu. Amalan apa Allah Ta'ala bagi, bukan nak dera kita. Apa pun, bukan nak dera kita. Nak bagi kita elok, nak bagi kita sihat. Kan? Sebuah hadis yang da'if, sebut da'if tak apa. Sumu tasihu, posalah, kamu akan sihat. Kan? Kek dengan tu, sembahyang. Sebab tu ada satu buku, kan? Sembahyang di sudut kesihatan. Kan? Zakat apa maksud zakat? Bersih. Nak bagi kita sihat, kalau kita kotor. Kan? Macam mana nak sihat? Ni semua ni, ibadat-ibadat Allah Ta'ala suruh kita buat ni, pembersihan. Zahir dan juga batin. Ni kelebihan ni. Ulama-ulama dulu Allah khatam Quran sungguh-sungguh. Kemudian, hadis daripada Ibn Khuzaimah. Kita tengok hadis Ibn Khuzaimah. Dalam sahihnya, jilid 3, muka surat 191, nombor hadis 1887. Hadis daripada Salman. Memang Salman Al-Farisi, memang ulama, setengah ulama kata dia ni da'if, tapi tak apa lah, kan? Kita memetik daripada kitab Ibn Khuzaimah dan sahih dia. Man taqarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatun fima siwa. Kesiapa yang buat satu
Sunat dalam bulan Ramadan ni akan diganjari dengan pahala fardu. Kan? Kemudian pula qasafa wa man adda fihi faridatun kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Qasafa buat satu fardu pula akan dapat seumpama macam 70 fardu pada bulan yang lain. Ini kelebihan ni kita kena berlombalah. Akan berlomba bagi sungguh-sungguh bagi banyak. Baik, kita tengok tuan-tuan. Sebab tu nak kena muhasabah ni. Kan? Beberapa yang kita dah sebut tadi ingat, kemudian pula tuan-tuan. Tahun ini 29 hari. Kan? Tahun ini 1433 Hijrah. Jadi 4 minggu sehari. Ya 4 minggu lah. 4 kali 7 28 campur sehari. Bersamaan dengan 696 jam. Kan? Nak kira semula kira apa ni? Tapi tak kira pun tak apa, saya dah kira dah. 696 jam. 696 jam bersamaan dengan 41760 minit, bersamaan dengan 2,505,800 saat. Kita orang yang beriman, tuan-tuan, yang beriman, yang beramal soleh ini, yang apa nama, tidak terbatal akidah kita, ni kelebihan kita. Kalau akidah terbatal, saya kata tak ada apa, murtad tak ada apa, kelebihan kena lanak, kena kutuk semula, kan? Tapi kita ni tak terbatal akidah kita. Nak tahu terbatal ke tidak, tuan-tuan tengok kitab Al-Islam karangan Syed Hawa, 20 pembatal kepada 2 kalimah syahadah, tengok, kan? Apa yang boleh menggugurkan syahadatin kita. Kemudian tak kita jaga alhamdulillah, tidak ada syirik, tidak ada sekutu apa. Kemudian kita buat, kan, amalan dengan penuh berhati-hati ni, tengok, tidak ada maksiat, tidak ada dosa. Kan? Kita tiap-tiap masa, tiap-tiap detik masa kita berpahala, dapat pahala, pahala, pahala. Itu kelebihan masuk Islam. Kelebihan kita ada akidah Islamiah. Sentiasa dapat pahala, kecuali terhenti bila kita buat dosa, maksiat. Apatah lagi kalau akidah kita terbatal, tak ada apa. Selagi tak ada yang tu, maka tiap saat kita dapat pahala. Tengok. Kan? Ikut saat saja pahala kita, 2 juta lebih. Allahu Akbar. Kan? Tak campur lagi tu yang kita sebut tadi tu, bila baca Quran jenis-jenis berapa pahala lah pula, kan? Ni dah 2 juta kat sini. Sedekah pula tuan-tuan, kan? RM1 sehari paling kurang, kan? Paling kurang kalau kita boleh sedekah. Saya ada baca, saya tengok, oh, macam-macam punya jariah, macam-macam punya sedekah dok buat, kan? RM1 sehari RM29, kan? Kalau 29 kali Ramadan, 29 hari Ramadan ni RM29 kat sehari RM1. Tak salah, sehari-sehari dia serupa macam Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi Jarir bin Abdullah, dia kata apa? Jadikan Ramadan lain daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain, kan? Kita buat seringgit juga, tak boleh lah sama. Nak kena banyak, tapi tak apa, kita kata sehari-sehari. 29 hari, RM29. Kali dengan 700 pahala. Kan? Bab satu diganjari dengan 700 berdasarkan surah Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu dia naik satu pokok. Satu yang kita keluarkan infak fi sabilillah naik satu pokok. 7 tangkai, setiap tangkai tu ada 100. 700. Kali tengok 29 kali 700, ya kan? Pahala kita boleh berapa? 20,300 pahala. Tu kalaulah fikir balik, kalau hadis yang kita baca tadi, kan, daripada Ibnu Khuzaimah, sedekah sunat, pahalanya seumpama zakat. Tok Ajib, zakat. Jadi zakat kita, tuan-tuan, kalau RM1 sehari saja 29 hari ni, kan, zakat kita 20,000, kan, 300. Allahu Akbar. Kan, 20,300 kat situ. Ha, jadi tuan-tuan, batu kita kata bila tengok Allahu Akbar, banyak yang kita dok buat ni, tapi hati-hati ni, sayang-sayang takut terbatal segala apa yang kita dah buat ni. Kemudian Jumaat, tuan-tuan, Jumaat dalam bulan Ramadan kita ni 4 kali. Ha, kan? Dia Ramadan, dia tak sama, mungkin ada tahun lain dia mungkin jadi 5 kali Jumaat. Tapi apabila kita puasa, ha, kan, pada satu Ramadan hari Sabtu. Ha, kan? Yang mula ingat balik. Ha, jadi sebab tu kita semayang tarawih pertama Jumaat malam Sabtu. Jadi kita ada 4. Kalau 4 kali Jumaat, kan, satu Jumaat itu seakan macam kita pahala kita buat 70 fardu Jumaat. Fardu diganjari dengan
jika jadi dengan 70 kan, yang fardu pada bulan yang lain. Jadi 4 kali 70 280 Jumaat, 280 Jumaat bersamaan dengan kita buat Jumaat pada tahun ni saja dalam bulan Ramadan, seakan macam kita buat selama 5 tahun 10 bulan pahala dia. Allahu Akbar. Fikir balik lah. Sebab tu kita kata tadabur. Kita ada ustaz banyak tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, alhamdulillah, macam-macam punya nama ustaz dok keluar, dapat macam-macam apa semua. Patutnya dapat, amai dapat. Cuma kalau keliru pelik-pelik punya dok ni, kita ambil kan, kalau boleh tuan-tuan selamatkan diri kita, kita tidak terjebak apa yang disebut sebagai khilaful awla. Khilaful awla kita tak mahu terjebak kalau boleh, sebab kita dituntut untuk ambil satu yang disebut sebagai fiqh keutamaan, fiqhul awlawiyat kan, antara pendapat jumhur dengan tidak jumhur, pendapat lemah, pendapat jumhur kan. Pendapat contoh pula yang lain, pendapat apa jumhur, haram orang Islam jual makanan kepada orang kafir pada hari Ramadan. Itu jumhur kan, dikupah. Mazhab Hanbali kata, mazhab Syafi'i kata, disokong pula dalam kitab Imam An-Nawawi dan sebagainya kan. Tapi pendapat lemah, pendapat lemah kata tak apa orang kafir, tak apa, tak boleh dia ambil yang tu. Buat pemudah dalam agama tak boleh. Sebab ada satu taman kan, kawasan Sipan 4 saya tu, ada satu taman, 6 peniaga tutup. Mai satu ustaz, dia buat tazkirah, dia kata tak apa asal kita tulis non muslim tak apa. Buka balik dia apa? Kan. Okay. Lepas tu ada saya pun ada peninjau seorang, dia pun telefon saya. Ustaz apa buka pula? Tapi taklah ke semua, tapi ada yang buka. Kan. Okay. Buat main nama ustaz tu, saya pun kontak. Kata ana kira kesian ke depa ah. Tak leh dok main macam tu. Kan. Okay. Anta tahu tak? Kan. Ni khilaful aula apa semua. Tahu tapi tak boleh kesian. Kesian saya tak boleh. Bukan tak boleh meniaga langsung. Petang dah. Kan? Tunjuk teladan. Dulu cerita dalam kitab Jam'ul Fawaid. Seorang majusi menghormati Ramadan. Meninggal dia. Ulama besar. Wali bermimpi. Tengok dalam tidur dia. Majusi ni masuk syurga. Kerana menghormati Ramadan. Marah anak dia makan di kelak Ramadan. Dia panggil. Dia tibai anak dia. Kata, jangan buat dah esok. Siap. Hari ni aku tibai. Kalau esok hang buat, tak tahu nak kena apa. Majusi punya dok hormat Ramadan. Kita tak hormat Ramadan. Baik tuan-tuan, maka kalau tengok di sini tuan-tuan, kelebihan yang kita buat sunat kan, diganti dengan fardu. Istighfar kita, kalau tengok istighfar kita kan, istighfar satu taubat kan, kita kena istighfar sentiasa. Pada dosa besar tak boleh lah, tuntutan untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha. Istighfar kita kalau dalam sehari kan, kita dah ubat ni, serupa macam kita dah amai. Tiap-tiap semayang fardu 3 kali. 3 kali 5, 15. Kan? 15. Kemudian kalau kita buat serupa tu sampai habis Ramadan, 29 hari. Kan? Jadi, istighfar yang sikit itu dianggap macam taubat. Taubat kita sebanyak 435 kali. Kan? Kalau kita ambil waktu malam pula, bertaubat sungguh-sungguh, melena ayat mata. Betul-betul kita menangis, ya Allah, dosa banyak, ya Allah. Sedang rasa macam tak mau dah duk buat juga, ya Allah, dosa kita pun tiap teriak kan. Kuat lagi pula taubat kita dengan istighfar, dengan taubat-taubat yang tertentu kan, laungan zikir-zikir yang terasa pada lubuk hati kita kan, macam-macam lah yang kita pernah duk amai tu kan. Kemudian istighfar yang sekali, taubat yang sekali itu kan, tengok seopah macam kita taubat 70 kali pula. Berapa yang kita campur semua? 2,465 kali kita buat. Sedangkan kalau taubat sekali pun Allah Ta'ala ampun dah. Man taba minan zambi kaman la zamba lah. Kalau siapa taubat daripada dosa, kan banyak kali sekali saja. Tak mau dah, tak mau dah. Menyesal sungguh-sungguh sekali saja, Allah Ta'ala dah ampun macam mana dengan 2,000 lebih taubat yang kita buat. Sebab tu kita nak kena melihat apa yang kita buat, zakat mana pencapaian kita, kekurangan. Ni saya nak sebut tuan-tuan, ada hadis kan, sahih daripada sahih Imam Muslim, sahih Abu Daud, Imam Tirmizi, berkaitan dengan perkara yang perlu kita pelihara supaya tidak terbatal apa yang kita buat. Banyak dah kita kira, oh tu dia ustaz, nak kira semua ustaz sebut ni, semua saya buat ustaz, kira dekat 10 juta dah tak campur. 10 juta pahala ustaz, alhamdulillah, dengan masanya, dengan baca Quran pun kira hari ni pun kira dah, saya start malam 21 ni kira dah 21 juzuk dah ustaz. Oh, habis-habis Ramadan kira insya-Allah habis khatam Quran.
Oh, begitu kan. Pahala nak boleh tu. Dia kira dah lah ni. Begitu. Maka tuan-tuan tengok. Dalam Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, Tuftahu abwabul jannah yawmal isnain wa yawmal khamis. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqal anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Tiga kali Nabi ulang. Nabi kata apa? Seluruh pintu syurga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Khamis. Lepas tu Nabi suka puasa hari tu. Sunat Senin Khamis. Akan. Fayughfaru likulli 'abdin. Semua hamba-hamba Allah Taala akan diampun. La yushriku billahi syai'a. Yang tidak sekutu dengan Allah Taala dengan sesuatu. Akan. Akan dapat pengampunan. Macam mana dosa dia sekalipun. Akan. Tapi kalau dosa syirik ni tak ada. Susahlah. Sukar sikit Allah Ta'ala akan nak mengampunnya kecuali dengan syarat-syarat yang tertentu. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna. Dan juga yang kedua, iaitu seorang sama ada lelaki atau perempuan ada persengketaan dengan saudaranya yang lain. Sekenta, ada pergaduhan, tidak bertegur sapa. Akan. Kalau ada kes itu, pun tak dapat pengampunan juga. Dua, syin. Syirik, satu lagi syahna. Hati-hati tak boleh ngadik beradik dan bulan Ramadan ni kan, boleh panggil adik beradik habis, ada seorang tu dia tak panggil untuk nak buka puasa keluarga, buat buka puasa pertemuan keluarga, ada seorang dia tak panggil, dia tak boleh. Kawan ni dia kata tak boleh. Kawan ni adik beradik dia satu ayah satu mak, putih hubungan silaturahim dalam bulan Ramadan. Jangan duk kata kita buat tu banyak dah kita dapat, tak ada apa, kosong semula. Nak kena istighfar banyak, nak kena jumpa damai. Kalau dia tak mau, Ustaz, tak apa, Allah Ta'ala terima kita, dia ada begitu saja. Kau mesti dua-dua kena nak berbaik, susah. Kita nak baik, dia pun nak baik, kau jadi tak apa lah. Kalau dia tak mau, tak apa, kita mau kan. Kalau kita pergi ke dia macam mana, kalau kita pergi ke dia, Ustaz, saya kalau pergi kat dia, Ustaz, memang dia cakah saya, memang dia tak tegur saya, Ustaz. Tapi katalah takdir kalau dia mai kat hang, akan macam mana pula? Oh, kalau dia main dengan saya sambut dia, saya tak kisah, Ustaz. Saya dia dulu lagi sampai kelas saya tak ada apa dengan dia, cuma dia duk angkat saya musuh. Macam tu tak apa. Tapi kalau kita pun dua kali ni, macam mana kalau hampir ke dia? Eh, tak boleh, Ustaz. Akan. Dia hampir kat dia, dia tumbuk saya. Tu kalau dia main kat hang, dia main kat saya pun saya tumbuk dia. Macam tu dua kali lima. Tak boleh lah macam tu, kan? Jadi tengok macam mana. Kalau kita bagi salam ke dia, dia tak jawab, tak apa. Sebab Nabi kata, kalau nak damai, bagi salam. Tu kalau dia bagi salam kat kita, tak apa. Saya sambut. Alhamdulillah lah, yang tu bagus. Kan? Nak jaga ni, amalan kita rugi lah, penat. Nak berlilik dengan serban, dengan jubah melerik ke apa. Dia kata, ni siapa ni? Rasa macam kenal tapi, macam tak kenal. Tengok ke muka kenal, tengok ke pakaian tak kenal. Melerik, teruk kami punya aduk sapu tanah. Punya Ramadan dia sambut. Kan? Itu. Tapi, dengan kawan, dengan jiran, adik beradik, tak ada. Tak boleh buat kawan langsung. Tapi dengan masjid, dengan surah, dengan Quran, dia nombor satu. Oh, tak mau macam tu. Kan? Hablum minallah, hablum minannas. Putih mana-mana kita akan hina. Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kan? Akan ditimpa kepada kamu kehinaan di mana saja kamu berada. Kat tahap mana kamu berada? Kamu bos di atas ke? Kamu majikan ke? Kamu presiden ke? Kamu perdana menteri ke? Kamu ketua cawangan? Kamu ketua jabatan ke? Atau kamu kat bawah ke apa ke? Akan, akan dapat kehinaan. Allah Ta'ala takut. Siapa manusia ni tak ada apa? Akan. Tapi kalau ada dua-dua ni, hablum minallah, hablum minannas, dua tali yang Allah Ta'ala suruh ini ada kat kita, mulia kita walau kita hamba abdi berambut rinting kulit gelap sekalipun dan bertubuh kering pun sekalipun, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tu nak jaga ini sampai Nabi kata apa, anziru hazain hatta yastaliha, tertahan semua ibadat mereka sehingga mereka berdamai semula. Tiga kali Nabi ulang tertahan. Biar kita bacaan Quran, bacaan apa nama, secara dengan tilawah, dengan tadarus, dengan sembahyang malam, qiyamul lail. Ni pun kira nak cadang dan nak itikaf ni malam ni, tak ada nak itikaf ni. Tak peduli apa itikaf. Kemah kami tapi nak kena berdamai. Kontak balik. Cari balik.
Punggah-punggah-punggah nombor lama cari. Berabuk dah nombor tu pun tak mau dengan dia ni, kira mufaraqah lil abad, tak mau. Ilal abad tak mau sampai bila-bila. Kini kan, dulu kini selamanya tak mau dah. Kan? Pangkah siap. Pen merah tu ni maka tebainya pung bagi macam tu. Tapi tak leh dah. Kan? Kerana ibadat, kerana kita, kerana kan? Kesenangan kita di hari muka tu nak kena kontak balik sama ahla lama-lama dulu, begitu kenal balik nama kita. Kok dia pun lupa kita, tak tengok lama dah. Begitu. Kan? Angkat dia tak tu ni. Tak apa. Kenal dululah, bagi dia jelas dulu. Kan? Sekian. Oh, dia tahu kita apa. Dia tak terus, tak apa. Habis. Macam mana? Kontak sekali lagi pula. Kan? Dia tak tak dah. Sebelum dia letak, dia cerita kita pula. Kita tak sah dah. Kan? Dia faham dah. Dia faham siapa kita ni. Begitu. Habis selesai. Tapi yang dia minta pula. Kan? Kerana ustaz tegur, takut kepada pahala ni, takut tak dapat, doa pula. Ya Allah, tangguh. Mintalah bila saya kontak dia, dia tak jawab cepat. Banyak pasal kita pun tak mau nak tembang dengan dia tu. Kira saja telefon tu kira macam dah boleh duk mohon Tuhan, tak boleh. Ya Allah bagi dah lagi dia dengar suara, dia letak tu kan cantik eh. Gitu. Betul telefon ni saya pum. Alhamdulillah. Tak boleh macam tu. Kan? Erti kita pun tak mau. Ingat kita buat Allah Taala tak boleh duk mohon macam tu. Allah Taala tahu. Kan? Doa ni ya Allah tangku, mintalah kalau dia dengar suara ya Allah, jangan bagi dia letak ya Allah, mintalah selesailah, takut ya Allah. Sebelum nak telefon pun dah teriak keluar air mata dah. Oi, tu cantik. Kan? Tu buat contoh aja kan, begitu kok-koklah berlaku. Baik, itu hadis pertama. Hadis yang seterusnya riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad daripada Abu Darda. Ala ukhbirukum bi afdali. Ala ukhbirukum bi afdala min darajat siyam wa shalah wa sadaqah. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, mau tak kamu aku cerita pada kamu yang terlebih baik daripada darjat puasa yang terbaik, darjat sembahyang yang terbaik, darjat sedekah yang terbaik. Sembahyang terbaik ni sembahyang malam dengan sembahyang fardu, dapat takbiratul ula di awal waktu, sah pertama, mai sebelum azan. Tengok darjat terbaik eh. Tak ada darjat terbaik kita duk ubat pun. Kan? Orang kamat kita duk main ayak lagi kat sekolah. Baru tak kisah, janji pi juga. Main-main kira ujung-ujung kau nak bagi salam baru sampai, pi juga. Itu bukan darjat sembahyang terbaik. Darjat sembahyang terbaik ni dia tunggu sebelum azan. Duk sah tamah. Kalau dia main awal sebelum azan pun duk kat belakang tak mau juga. Main awal. Main duk rehat. Orang lambat pun main duk depan lah. Itu tak maunya, itu bukan darjat sembahyang terbaik. Jadi kita nak faham darjat sembahyang terbaik, darjat puasa terbaik, darjat sedekah terbaik. Sedekah terbaik ni bagi tak hingga-hingga. Kau boleh lah sedekah macam buakar tak boleh langsung lah. Semua dia bagi. Separuh pun tak boleh kita buat. Kan? Seperti mana sedekah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi kalau kita boleh buat kan? Sedekah yang terbaik, sembahyang terbaik dan juga puasa terbaik, maka ini yang Nabi sebut. Kan? Mau tak yang lebih baik daripada tu? Yang kita buat pun tak berapa hebat. Tapi kalau kita boleh buat yang ni, Nabi kata ni hebat lagi ni. Apa dia? Maka sahabat pun kata kepada Nabi, bala ya Rasulullah, apa dia? Bahkan kami nak, wahai Rasulullah, apa dia? Maka Nabi jawab, salahu zatil bain, damaikan antara kamu, tak boleh bergaduh, bertengkar, tak boleh putus silaturahim. Damaikan antara kamu. Kan? Kalau kamu boleh buat yang tu, pahala kamu lebih baik daripada sipulan-sipulan yang semayang berlebang dari habis. Kematukan sekat gelap, kematu tu boy. Kerah. Boleh tarik sekeping, dia turun sekali dengan kulit-kulit kepala. Punya lekat, lebang, kerah. Itu kematu tu boy. Kalau kamu boleh hebat yang ni, lebih baik. Lebih hebat daripada kontur tu. Daripada puasa sebulan penuh dengan puasa yang sempurna, dengan puasa sunat selang sari yang terbaik itu, kamu boleh hebat yang ni. Lebih baik pahala dia lebih daripada nasipulan yang buat macam tu. Sumpah juga dengan sedekah. Tak terhingga-hingga sedekah banyak sebagainya. So akan macam tak ada duit dia langsung. Genggam bagi. Genggam tak ada duk milih duk tengok. Jenguk dulu ke apa dah. Sedekah dia tak hingga-hingga hebat sungguh. Kan boleh kita buat yang ni. Lebih baik pahala kita. Lebih banyak bernilai, bermutu di sisi Allah Ta'ala daripada orang buat ibadat-ibadat yang terbaik itu. Jadi kita buat yang ni tuan-tuan.
kan, nak jaga orang itu. Sebab tu kita kata apa? Jaga. Antaranya serupa juga dengan hasad. Hasad dengki, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sungguhnya hasad dengki akan bakar semua kebajikan kita. Tak boleh, duk dengki juga bulan Ramadan ni. Dengki, tak puas hati, dendam. Ya kan? Aram dia kata tak apa, tak dia nak katok bulan puasa dia. Tak dia nak katok saja. Itu tak apa, tunggu. Ya kan? Takbir raya tak apa, kita cari dia. Dulu aku nak cari dia, aku cari dia dulu. Ya kan? Lepas tu baru pergi dia kubur. Begitu. Pergi nak katok tu, punya dendam. Ya kan? Nampak-nampak kau tu nak masuk semayang masjid ni. Dia pergi lencong masjid lain. Nak semayang tarawih tu. Tapi tak boleh, dia kata. Tak boleh, hantar tak usah duduk tepi dia. Kan? Masjid orang ramai handuk kat bucu lain. Dia kata, tak boleh. Duduk bau dia, aku tak boleh. Tu dia sampai macam tu. Mohong. Kan? Duduk bau dia kata, kau tu duduk depan, dia boleh cari kat tempat belakang sekali. Dia boleh. Dia mewah. Dia tak kira dah kelebihan, tak kelebihan. Asalkan tak boleh duduk dekat dengan dia. Belakang pun tak boleh duduk belakang. Belakang betul dia. Belakang kena jok. Kan? Dia boleh jadi cross menyerong macam tu, dia kata selamat lagi. Tak usah lah. Bulan puasa pun dah buat panggil macam tu. Kan budak-budak kita nak kena tahu yang ni. Kita dah ada perasaan kata kita ni hebat dah. Tak usah lah. Sama ada orang yang buat pahala ni berganda-ganda. So, umpama macam pernah dalam tahun ini juga menunaikan ibadah umrah dalam bulan Ramadan sempat sehari, seminggu, dua minggu, sambung kat Malaysia pula dia buat perangai macam tu, tak ada lah, sian, ibadat dia tu tak tahu kan? Apa yang kita baca ternafi mungkin kan? Tapi itu hak Allah Ta'ala, nak nafi kata Nabi itu hak Allah Ta'ala, cuma kita hanya membaca kan? Beberapa daripada hadis-hadis Nabi yang dianggap sebagai hasan, sahih, itulah yang perlu kita sedang perlu kita muhasabah kan? Kita bimbang, kata dapat tak apa, kita bimbang, kosong, tak ada apa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ada beberapa malam yang terbaik supaya akan bermula daripada sekarang ini akan sampai habis kepada petang ni sehingga kepada malam dan seterusnya sampai ke malam Aidilfitri. Tak ada lah pangai-pangai yang boleh meruntuhkan segala ibadah kita, segala amal kebajikan kita, insya-Allah. Sekian itu saja tuan-tuan puan-puan sekalian yang benar semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silap kurang kelemahan saya, datangku dengan tasbih kifarah dan suratul qasr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa